Terima kasih.
Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yes, halo, shalom Sobat Impact. Selamat datang di siaran Impact Music pada hari ini di bulan yang baru di tahun 2021. Yang pastinya penyertaan Tuhan gak akan lepas, penyertaan kasihnya Tuhan yang tetap, yang terus akan menyertai setiap kita Sobat Impact. Amin. Dan bagaimana keadaan setiap kamu Sobat Impact di hari ini? Bagaimana pekerjaan kamu, kuliah kamu, tugas-tugas kamu udah selesai nih? Belum Sobat Impact? Atau setiap kamu sambil nonton siaran ini, kamu masih sambil kerja atau mungkin sambil ngerjain tugas kuliah juga? Tetap semangat, aku Sandi akan menemani setiap kamu Sobat Impact sampai 3 jam ke depan, yang pastinya ditemani juga dengan lagu-lagu rohani terbaik dari Impact Music. Dan juga nanti kita akan ada sedikit renungan yang aku bagikan untuk setiap kamu, dan kiranya bisa menenangkan setiap kamu lagi Sobat Impact, bisa mengingatkan dan bisa memberkati setiap kamu. Dan Sobat Impact, seperti yang aku infoin tadi, aku sempat ngobrol di chat bahwa aku bilang Impact Music pada hari Sabtu yang lalu, berarti di tanggal, wait, aku cek, di tanggal 27 kemarin Impact Music sudah mencapai 1 juta subscriber. Yeay. Puji Tuhan, biarlah semua hanya untuk Tuhan, biarlah kemuliaan nama Tuhan semakin ditinggikan. Amin. Dan aku mau ucapin aja dari Impact Music, perwakilan dari Impact Music, bahwa mau ngucapin terima kasih buat setiap doa, buat setiap dukungan, untuk setiap masukan dari setiap kalian Sobat Impact. Kiranya Tuhan memberkati, dan terus dukung Impact Music biar bisa memberkati di Indonesia bahkan di seluruh dunia dengan lagu-lagu rohani pastinya. Amin. Dan seperti biasa Sobat Impact hari ini, dan selamat datang, dan kiranya kemarin hari Minggu tepat dan kita semua beribadah Sobat Impact. Mungkin setiap kamu udah ada yang ibadah online, masih ibadah online, atau mungkin dari beberapa dari setiap kamu udah mulai ibadah offline. Dan sekali lagi Tuhan ingetin bahwa ibadah tuh bukan hanya sebuah kebiasaan, ya gak sih Sobat Impact? Aku kemarin di gereja lokalku sempat ngerasain bahwa ibadah tuh ternyata penting banget Sobat Impact. Itu gak cuman hari Minggu gereja deh gitu, itu bukan hanya sebuah hari gitu Sobat Impact, tapi itu ada hubungan sama Tuhan, ada rasa apa ya, yang praise and worship tuh beda banget kalau emang kita nggak apa, kalau ada di tempat itu, ya nggak sih Sobat Impact? Itu pasti setiap kamu merasakannya juga. Dan aku mau ajak setiap kita, aku mau ngingetin lagi buat setiap kita pentingnya beribadah, kita sungguh-sungguh datang, kita bawa yang terbaik, persembahan yang terbaik, hati yang terbaik, pakaian yang terbaik untuk meninggikan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk masuk ke altarnya, untuk masuk ke hadiratnya. Itu satu hal yang wow, ya gak sih Sobat Impact? Dan aku harap setiap kamu bisa, setiap kita bangsa ini Sobat Impact, kita sama-sama berdoa biarlah pemulihan ada bagi bangsa ini, biar kita bisa melakukan aktivitas kita kembali seperti biasa.
Dan ya, biarlah setiap kita dalam perlindungan, dalam penyertaannya Tuhan. Amin, Sobat Impact. So, untuk mulai siaran ini, yuk kita sama-sama doa buat kita sama-sama bersyukur untuk hari yang Tuhan kasih, kesempatan yang baru yang Tuhan kasih untuk setiap kita. Yuk. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari, untuk kesempatan, untuk setiap pintu yang sudah Tuhan bukakan hari ini. Bapa, kami mau terus percaya bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan, gak akan pernah diam melihat kami tersedih, melihat kami susah. Bapa, kami tahu semua yang kami alami yang mungkin kurang baik itu semua untuk kebaikan kami. Itu semua Tuhan sudah rancangkan untuk mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Bapa, terima kasih untuk siaran ini. Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hadirat-Mu Tuhan turun di setiap tempat kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kau berkati setiap kami. Kau jamah setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Sobat Impact, amin, amin. So stay tune Sobat Impact, aku akan menemani setiap kamu sampai jam 12 malam nanti. Kami tenang Tuhan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Bertolong hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku
tempat perlindunganku, Allahku yang kupercaya, hanya Engkau. Kasih setiamu besar dan Engkau Allah yang turut bekerja dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami Tuhan, kasih setiamu besar selama-lamanya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar buat kami Bapa. Mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu
Bapa, Kau Maha Kuasa, Kau segalanya dalam hidupku. Ku berserah padamu, Bapa. Rancanganmu mulia takkan gagal dalam hidupku, asal ku tetap setia. Karena ku tahu pasti hidupku ditentukan perkataanmu, bukan dari apa yang kulihat, hanya ikuti kehendakmu. Ku kan tetap karena ku tahu pasti penyertaanmu sempurna. Thank you.
jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Jalan gelap yang di depanku, sebab ku tahu Allah besertaku. Takkan ku gentar menghadapi pencobaan di hadapanku, sebab ku tahu Yesus menjagaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Yesus menjagaku. Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku, Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku, Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku, Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus kuatkanku. Ku mau menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai, karena ku tahu Allah besertaku. Yesus menjagaku. Meski tiada dasar berharap, namun ku tetap percaya Engkau bukti dari semua saat ku belum melihat. Tiada yang terlalu sukar bagimu, Kau sanggup lakukan segala perkaraku. Ku yakin
yakin pertolonganmu sanggup memulihkanku. Tiada yang sukar bagimu Yesus. Sanggup lakukan segala perkara-Ku. Ku yakin pertolongan-Mu sanggup memulihkan-Ku. Tiada yang sukar bagi-Mu Yesus. Tiada yang suka bagimu Yesus. Kau pengharapanku.
jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Di dalam hidupku, hatiku.
rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang pada-Mu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidup, memandang pada-Mu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang pada-Mu. Yesus,
serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Pertolongan bagiku, sebab
Yes, amin. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan untuk setiap kita. Amin, Sobat Impact. Itu dia tadi, tak pernah terlambat dari Kak Feren. Dan lagu tadi emang bener banget gak sih Sobat Impact, bahwa pertolongan Tuhan tuh datang selalu tepat pada waktunya. Aku juga pernah ngalamin bahwa waktu aku lagi butuh banget, di situ Tuhan kasih pertolongannya, kasih naungannya, kasih perlindungannya, bahwa Tuhan mau nyatakan bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan melindungi, bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan aku, Sobat Impact. Mungkin setiap kamu juga banyak cerita tentang pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya, karena ya dia Tuhan yang gak pernah ingkar akan janjinya, bahwa ya dia Tuhan yang akan menolong, yang setia, yang akan memberkati, yang akan membuka pintu, yang akan memberikan pekerjaan yang terbaik untuk setiap kamu, yang akan menyembuhkan, yang akan mengangkat penyakit kamu, yang akan memulihkan setiap kamu tepat pada waktunya. Amin, Sobat Impact. Dan juga aku mau info sedikit untuk setiap kamu, bahwa nanti akan ada sedikit renungan, akan sedikit ada sedikit kata-kata, kalimat-kalimat dari Bang Michael Panjaitan untuk menguatkan setiap kamu, Sobat Impact. Ada sedikit renungan juga dari Bang Michael nantinya, dan kiranya setiap kamu stay tune, Sobat Impact. Dan juga aku mau infoin lagi bahwa untuk setiap kamu yang rindu untuk menonton ulang akan siaran ini, kamu bisa mampir aja ke YouTube channel MP3 Rohani Original. Di situ terdapat rerun. Ada banyak rerun dari renungan live yang saat ini, dan kamu bisa langsung cek aja di MP3 Rohani Original. Kamu bisa subscribe, kamu bisa pencet tombol loncengnya supaya kamu juga gak ketinggalan akan setiap siaran yang diupload nanti di sana. So, aku mau ajak setiap kita berdoa. Aku rindu banget untuk setiap kamu, Sobat Impact, hari ini yang mungkin lagi ngalamin yang berbeban berat, atau mungkin setiap kamu lagi sakit juga, karena puji Tuhan sih, tapi puji Tuhan bahwa di Indonesia sekarang ini jumlah kasus COVID-19 semakin berkurang, dan kita mau sama-sama berdoa terus, Sobat Impact, akan pemulihan bagi bangsa ini, bahkan bagi dunia. Amin. So, yuk kita sama-sama mau menguatkan setiap Sobat Impact yang menonton pada hari ini, yang mungkin lagi ngalamin yang tadi aku sebutin, sakit, yang lagi berbeban berat mungkin, dan juga kita berdoa untuk bangsa ini, untuk pemerintahan juga, Sobat Impact. Yuk kita sama-sama doa. Bapa, sekarang kami bersatu hati, Tuhan Yesus, di siaran ini. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, Bapa. Kau pimpin setiap kami. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk setiap Sobat Impact yang menonton, saudara-saudara kami dimanapun setiap mereka berada, Bapa. Kau yang jamah setiap hatinya yang terluka, yang lagi sakit hati, atau mungkin sekarang lagi khawatir, lagi takut, Tuhan Yesus, untuk ngadepin masa depan. Bapa, Kau yang berkati, Kau yang kuatkan setiap kaki mereka, setiap tangan mereka, biarlah mereka terus berharap, terus percaya akan penyertaan-Mu, Tuhan Yesus. Kau nyatakan pertolongan, Kau nyatakan pemulihan, Kau nyatakan bahwa Kau Tuhan yang beserta dengan setiap Sobat Impact. Tuhan, kami berdoa di masa-masa ini malah anak-anak-Mu, Tuhan Yesus, semakin tinggi. Biarlah anak-anak-Mu semakin diberkati, biarlah anak-anak-Mu semakin terlihat bersinar, Bapa. Bahkan di tahun-tahun terburuk pun Kau ada menyertai setiap mereka. Tuhan, Kau berkati setiap pekerjaan, masa depan, keluarga, anak, orang tua kami, pendidikan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Bapa. Kau yang menyertai, kami tahu rancangan-Mu, Tuhan, yang terbaik atas setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa ini, Bapa. Kau berikan pemulihan demi pemulihan. Kau berkati pemerintahan, berkati presiden, wakil presiden, setiap menteri, Tuhan. Dan bahkan sampai jajaran terendahnya, Kau berkati, berikan hikmat, kebijaksanaannya daripada-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah bisa mengatur setiap vaksin, setiap obat yang didistribusikan, Bapa. Biarlah bangsa ini terjadi pemulihan total di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami
berada di dalam perlindungan Tuhan. Walaupun setiap kami hari ini mungkin lagi sakit Bapa, kami percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan setiap kami, bahwa mujizat ada bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan lagu tadi Bapa, bahwa pertolongan-Mu gak pernah terlambat atas setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk tetap setia, tetap menyembah, tetap percaya, dan tetap berharap sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin Sobat Impact. So stay tune Sobat Impact, karena nanti akan ada renungan dari Bang Michael Panjaitan, dan aku akan menemani setiap kamu sampai jam 12 malam nanti. Percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi dan percaya
menjadi siang. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Terimalah janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari mana datang pertolonganku?
Tuhan adalah tempat perlindunganku. Kepada kedahsyatan malam kami tidak akan pernah takut. Kepada panah yang terbang di waktu siang kami tidak akan pernah takut. Sebab hati kami melekat kepadamu. Oh,
Saudaraku, seburuk apapun masa lalu kita, ketika kita bertobat, percaya kepada Yesus, lahir baru, Tuhan akan memberikan masa depan yang baru bagi kita. Saulus adalah seorang penganiaya jemaat yang merugikan banyak orang. Tetapi karena dia lahir baru, dia menjadi Paulus, rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Itu sebabnya mari kita tinggalkan kehidupan lama yang penuh dengan dosa. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku, mataku tertuju pada-Mu, Yesus Kau kemuliaan-Ku. Memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Haleluya,
menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Hari itu datang, Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan permai. Kami dikelilingi kemuliaan-Mu. Tuhan menuntun kami pada mata air kehidupan, menghapuskan segala air mata dari mata kami. Akan terdengar suara-Mu yang berkata, "Sabaslah, hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kekekalan dan kebahagiaan Tuhanmu." Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia-Mu menyertai kami sampai ketika hari itu datang. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Oh, Tuhan memberkatimu dan halo, shalom semuanya, Sobat Impact dimanapun berada. Saya Michael Panjaitan, senang banget akhirnya bisa berjumpa kembali dengan Sobat Impact dalam keadaan sukacita, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Well, Sobat Impact dimanapun kita berada, kita tahu bahwa situasi yang kita lihat sekarang ini bukan cuma Indonesia, bahkan hampir seluruh dunia mengalami dampak dari pandemi ini gitu ya. Dan khususnya di sosial media saya itu banyak banget, saya pengen share dikit nih, pengen cerita sedikit buat Sobat Impact. Banyak banget di sosial media itu yang nge-DM saya, nge-chat saya dan mulai meragukan apakah Yesus itu benar-benar bisa menolong, apakah Yesus itu benar-benar bisa menyelamatkan, apakah Yesus itu benar-benar bisa menyembuhkan gitu.
dari semua cerita itu saya melihat bahwa satu yang hilang saat ini dari banyak orang adalah sukacita dan sejahtera gitu ya. Mereka kehilangan itu dan mereka berpikir bahwa gak ada harapan lagi, gak ada kekuatan lagi, gak mungkin bisa bertahan gitu. Tapi saya mau kasih tahu sedikit kepada Sobat Impact dimanapun berada, kalau Sobat Impact mungkin memasuki tahun 2020 waktu di tahun yang lalu, mungkin diantara kita ada yang berkata, aduh gak ada harapan nih, keadaan gak membaik, gak mungkin bisa bertahan. Tapi malam hari ini atau saat ini, kapanpun Sobat Impact sedang menyaksikan tayangan ini, artinya engkau sudah melewati satu tahun, engkau bertahan, engkau bisa melewati itu semua, bukan karena kekuatan kita, tapi karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Satu cerita yang menarik, firman Tuhan berkata bahwa Dia, Yesus Kristus itu tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yesus itu tetap sama, kasihnya tetap sama, kuasanya tetap sama, pertolongannya tetap sama. Kalau di waktu yang lalu Tuhan Yesus pernah menolong kita, maka hari ini Dia Yesus yang sama, yang sanggup menolong Sobat Impact dimanapun Sobat Impact berada. Dalam keadaan apapun, Yesus kita terlebih besar, kuasanya terlebih besar, setuju ya? Nah, cerita yang menarik di dalam Alkitab, saya pernah baca bahwa seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, can you guys imagine, bisa bayangin gak 12 tahun pendarahan, dan itu bukan hal yang gampang. Saya tahu dia orang yang punya harta, karena firman Tuhan menjelaskan begini, mencatat begini, dia menghabiskan seluruh hartanya, artinya dia punya harta yang banyak gitu ya, untuk mengobati penyakitnya itu. Tapi dengan jelas firman Tuhan juga mencatat bahwa keadaannya bukan membaik, malah semakin buruk gitu. Dia mengandalkan kekuatannya, mencoba segala sesuatu yang dia bisa, tapi gak ada pertolongan, gak ada kesembuhan gitu ya. Sampai suatu saat dia mendengar cerita tentang Yesus, dan Yesus ada di tempat di mana dia berada. Lalu dia berusaha datang kepada Yesus. Apa yang dia lakukan, dia datang sama Yesus karena apa? Dia percaya. Dia tidak hanya mendengar bahwa Yesus itu sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Dia percaya bahwa kalau orang lain ditolong Tuhan, maka saya juga bisa ditolong Tuhan. Tapi kondisinya saat itu adalah dia gak punya kekuatan. Bisa bayangin gak 12 tahun pendarahan, artinya udah lemas banget, udah gak punya kekuatan. Dan di saat itu orang yang pendarahan adalah orang yang najis gitu. Jadi gak ada yang mau dekat-dekat sama dia, karena kalau orang itu dekat sama dia, orang yang dekat menjadi ikut najis gitu ya. Artinya memang gak ada teman, gak ada kekuatan, gak ada apapun yang bisa dibanggakan. Sampai akhirnya dia berkata, kalau ku jamah saja ujung jubah Tuhan Yesus, aku percaya aku pasti sembuh. Saya mencoba melihat bagaimana firman Tuhan menjelaskan saat itu ribuan orang gitu ya. Ribuan orang datang berdesak-desakan tuh sedang menghampiri Yesus gitu. Orang-orang sehat. Bisa bayangin gak dia orang sakit berjuang sendiri. Mungkin saat itu dia ditendang. Mungkin saat itu ada yang gak lihat dia diinjak atau gimana. Karena dia merangkak gitu ya. Tapi keadaan hidupnya, situasi hidupnya saat itu tidak menghalangi dia untuk tetap datang kepada Tuhan. Dia percaya Yesus sanggup menolong saya, Yesus sanggup menyembuhkan saya. Dan dia melakukan bagiannya itu, bergerak datang sama Yesus. Hal yang menarik adalah ketika dia menjamah jubah Yesus, waktu itu Yesus berkata seperti ini kepada murid-muridnya, aku merasa ada kuasa yang keluar daripadaku. Logika manusia pasti seperti murid-murid Yesus katakan, Tuhan ini banyak banget nih orang-orang yang berdesak-desakan sama Yesus, kita gak bisa ngelihat nih. Tapi Yesus berkata, kalau bahasanya sekarang, yang ini beda nih sentuhannya gitu ya. Karena apa? Ada iman, ada percaya di sana. Jadi ketika orang percaya, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus dan kita datang sama Yesus dengan segenap hati, percaya bahwa Yesus sanggup menolong setiap kita, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan firman Tuhan mencatat dengan jelas, seketika itu juga sembuhlah wanita itu. Tidak hanya di sana, banyak cerita di Alkitab yang mencatat bagaimana Yesus melakukan mujizat ketika Bartimeus juga. Terus banyak cerita, Bapak Ibu Saudara Sobat Impact dimanapun berada, kalau baca firman Tuhan gitu ya, bagaimana Yesus menyatakan kuasanya. Firman Tuhan dengan jelas mencatat semuanya itu sama, seketika itu juga. Wow, luar biasa sekali memang. Kuasa Tuhan itu terlebih besar dari apapun, bahkan dari penyakit yang menurut orang 12 tahun pendarahan gak mungkin ada kesembuhan, mengandalkan kekuatan sendiri gak ada pertolongan. Dan mungkin diantara Sobat Impact ada yang sudah merasa, doaku sudah sekian lama tapi kok belum dijawab Tuhan, kok sakitku kayaknya belum sembuh, kok kayaknya pergumulanku belum selesai. Tetaplah datang kepada Yesus. Pilihan yang terbaik yang kita bisa lakukan dalam hidup kita adalah tetap percaya dan datang kepada Yesus. Firman Tuhan berkata, Dia Tuhan yang tetap sama. Kalau Yesus sanggup melakukan mujizat yang luar biasa terhadap wanita yang pendarahan 12 tahun, ribuan tahun yang lalu, Dia tetap Tuhan yang sama, yang saat ini sanggup menolong, sanggup memulihkan,
sanggup menyembuhkan Sobat Impact dimanapun Sobat Impact berada. Apapun penyakitmu, cancer, apapun jantung, apapun itu namanya, itu hanya sekedar nama. Nama di atas segala nama adalah nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyelamatkan setiap kita. Dan saya terlalu yakin, terlalu percaya bahwa dimanapun Sobat Impact berada, seperti yang saya ketahui bahwa kita terbatas. Saya, setiap kita gak bisa ketemu secara langsung mungkin gitu ya. Tapi kabar sukacita bagi kita bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. So, Sobat Impact dimanapun kau berada saat ini, percayalah Yesus sedang ada bersama-sama dengan engkau. Tangan Tuhan sedang menjamah engkau, tangan Tuhan sedang menyembuhkan engkau, tangan Tuhan sedang menolong hidupmu. Kuasanya tidak terbatas, kuasanya mengalahkan sakitmu, kuasanya mengalahkan khawatirmu, kuasanya mengalahkan ketakutanmu. Apapun yang ada dalam hidup kita, percaya untuk selama-lamanya Yesus kita terlebih besar dan Yesus kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Inilah alasan yang luar biasa untuk kita tetap bisa bertahan sampai hari ini. Kita gak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Bahkan satu detik dari sekarang ini pun kita gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kita tahu, apapun yang terjadi, kita bersama-sama dengan Tuhan yang luar biasa. Kita ada di dalam tangan, di dalam rancangan, di dalam hati Tuhan yang luar biasa. Itu yang firman Tuhan katakan. Dan selamat mengalami kuasa Tuhan, selamat mengalami pertolongan Tuhan. Saya mau mengajak kita berdoa bersama-sama dalam kondisi apapun, situasi apapun, dimanapun kita berada hari ini, kita mau mengalami kuasa Tuhan. Bolehkah kita mengangkat tangan sama-sama kepada Tuhan saat ini, saudara? Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami tahu kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kami masih bisa bertahan sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu, Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwa Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau di waktu yang lalu Tuhan pernah menolong kami, maka hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, selama kami hidup, selagi kami ada, kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, setiap Sobat Impact dimanapun Sobat Impact berada, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan, bahkan yang terhilang Tuhan selamatkan. Engkau mengasihi setiap kami, kasih-Mu ada bagi setiap kami, Tuhan. Terima kasih, kami siap mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Sobat Impact, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Yesus Tuhan. Saya Michael Panjaitan dan God bless you. Percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya.
sisa takut-takut. Ku percaya padamu, segala kekhawatiranku di tanganmu ku serahkan. Di saat aku lemah, ku bersandar padamu. Segala kesesatanku telah kau tanggung bagiku. Sebab engkau Allah yang ku percaya di dalam hati. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam hati. Memberikanku kekuatan yang baru. Dia lepaskanku
tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Mengangkatmu,
Yesus perhatikan hidup semua orang. Yang lemah Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak Yesus menolong, Yesus berdiri menghardik. Diam dan tenanglah di tengah gelombang, Yesus berjalan. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang. Yang lemah Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak Yesus menolong, Yesus berdiri menghardik. Diam dan tenanglah di tengah gelombang, Yesus berjalan. Tangannya pegang tanganku, ku takkan goyah. Thank you.
Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Hidupku penuh anugerah-Mu.
saudaraku, hari ini renungan bertema penuhi cita-citamu. Beberapa saat yang lalu kita menyaksikan dari layar televisi bagaimana orang-orang bertanding, atlet-atlet tepatnya, dalam Olimpiade di Rio. Ada suatu kisah yang menarik di sana. Seorang perenang bernama Joseph Schooling berfoto dengan Michael Phelps, idolanya kira-kira 8 tahun yang lalu. Lalu saat dia masih kecil dan bertemu dengan sang idola di Beijing. Tapi sekarang dia harus bertanding muka dengan muka dengan sang idola. Dan apa yang terjadi? Schooling menang, mempersembahkan satu medali emas untuk Singapura. Apa yang dapat kita pelajari dari Schooling? Ia mempunyai cita-cita menjadi seperti idolanya, bahkan lebih. Dia berjuang dan berjuang sampai akhirnya dia harus berhadapan langsung dengan Michael Phelps. Kemudian dia pun menang. Saya yakin pasti di tengah-tengah perjalanan untuk menang, dia merasa, ah udahlah, menyerah saja. Atau berkata, ah saya capek, saya sudah lupakan saja cita-cita itu. Tapi semangat untuk menang, mengalahkan Michael Phelps, mengalahkan semuanya itu. Dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang telah kulakukan. Aku melupakan yang di belakangku dan mengarahkan diri pada yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Masa depan kita memang di tangan Tuhan, tapi tugas kita adalah terus berusaha sampai kita memperoleh cita-cita kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Untuk semua ada waktu Tuhan.
tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar darimu Yesus. Kebaikanku bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahanmu Tuhan. Engkau baik bagiku.
tanda harapan saat kau berdoa, saat mengangkat tangan Tuhan turun tangan kasihnya lingkupimu takkan kecewa. Hiburkan dalam pergumulan, berserulah Yesus, Yesus ada pengharapan yang penuh nama Lucia menolongmu dalam setiap keadaanmu. Ada jawaban dalam Yesus saat kau tak mampu sendiri. Nama Yesus tempat sandaran yang pasti dalam setiap pergumulan. Beberapa waktu yang lalu, saya kehilangan salah satu hal yang paling berharga dalam hidup saya. Orang tua saya dipanggil oleh Tuhan. Dan saya ingat, mungkin tidak ada hal yang berharga yang mereka tinggalkan buat saya. Mungkin tidak ada harta yang ditinggalkan. Tidak ada hal yang lain yang ditinggalkan. Tapi ada satu hal yang paling berharga yang saya tahu telah diwariskan dalam hidup saya. Dan mereka selalu berkata, waktu kamu susah, waktu kamu kehilangan pengharapan, waktu kamu tidak mampu berjalan sendirian, berserulah dan panggillah nama Tuhan Yesus. Dan terbukti sampai dengan hari ini, Tuhan Yesus dialah yang telah menjadi penolong yang setia. Saudara, sakitkah engkau hari ini? Tapi ingatlah, Alkitab bahkan berkata, hanya dengan memegang jubah Tuhan Yesus, seorang wanita disembuhkan dari pendarahannya. Kekurangankah engkau hari ini? Tapi ingat, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Tuhan sanggup memberi makan 5,000 orang. Kuasa yang sama tetap berlaku sampai dengan hari ini. Angkat tanganmu dan panggil nama Yesus, Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti jawab doamu. Dia janji selalu ada. Kini ku jauh
dari kasih-Mu. Ku akui segala dosa dan salahku. Ini aku datang padamu, ampuniku. Dan kau angkatku, lupakan dosaku. Kau jadikanku seperti wanita mengurus.
setia.
Yes, terima kasih Sobat Impact untuk setiap kamu yang sudah stay tune sampai hampir jam 12 ini. Dan lagu tadi Tuhan Pasti Sanggup dari Kiki sebagai lagu penutup pada siaran kita hari ini Sobat Impact. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kamu lewat setiap pujian, setiap lagu yang dinaikkan, lewat renungan. Tadi ada Bang Michael yang sharing, yang membagikan renungan untuk setiap kamu. Kiranya setiap kamu diingatkan lagi bahwa kita punya Tuhan yang sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang akan menolong, menyertai, menyembuhkan, memulihkan setiap kamu. Amin Sobat Impact. Selamat malam, selamat beristirahat untuk setiap kamu Sobat Impact. Dan juga semangat beraktivitas besok. Stay safe, stay healthy untuk setiap kamu yang beraktivitas di luar rumah, yang terpaksa. Tetap ikutin protokol kesehatan yang sudah pemerintah buat. Dan tetap jaga diri setiap kamu Sobat Impact. Istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi. So, sampai berjumpa di lain waktu Sobat Impact. Tuhan memberkati setiap kamu. Dan bye-bye Sobat Impact. Dan aku punya lagu berkat untuk setiap kamu.